Kenapa ini? Ini gimana sih cara Papa menjelaskan ke Akila? Cara ngejelasinnya itu ya udah, aku langsung bilang Mama itu udah nggak ada di dunia, Mama itu udah duluan ke surga. Kalau Akila mau ketemu sama Mama, Akila harus jadi anak yang soleha. Semuanya harus ada tebak-tebakannya. Halo Akila, mau kemana? Oh gitu, mau ke acara apa? Oh brownies. Akila ditemenin siapa? Mana papanya? Halo. Jadi hari ini kita mau ke brownies dulu. Alhamdulillah Akila dapat undangan bintang tamu. Ini ada yang kita ya teman-teman. Semoga acaranya berjalan. Alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe di gedung Go Trans TV. Akila berubah angin nih. Nah, kumpulin nyawa dulu deh. Kita udah sampai nih. Iya, semangat ya. Ya, semangat. Mau minum dulu? Nah, minum dulu ya. Nah, kita udah sampai deh. Semangat ya. Papa, lihat videonya. Bimbing lo jasa mana lo. Di sini dong. Terus dulu sama Om dong. Ya. Silakan masuk. Ayo, ayo masuk. Senyum. Halo. Salim, tos dulu, tos. Hai, cantik. Masya Allah. Hai, sayang. Kamu. Iya. Hai Akila. Akila, sini Akila. Kamu dulu. Cakep banget si Akila. Sini duduk sebelah Oma. Oke. Akila, video Akila ini sempat viral. Iya. Ya, di sosial media karena video curhatnya di makam mamanya. Iya, betul. Mamanya Akila meninggal saat kapan? Udah kurang lebih 3 tahun sih meninggal. 3 tahun. Jadi sebelum video ini viral, sempat viral juga waktu mamanya meninggal itu, yang minta dipeluk. Kayak gitu. Jadi memang udah banyak yang tahu waktu itu Akila sampai sekarang. Oke, berarti memang pada saat kepergian mamanya Akila sudah mengerti ya? Iya, kayaknya sih mengerti, soalnya pas mamanya meninggal itu benar-benar pengen minta dipeluk waktu itu. Padahal umurnya masih 1 tahun setengah. Setiap pulang ke makam mamanya memang setiap hari? Enggak. Jadi pada saat dia momennya kayak kangen sama mamanya,
ya udah saya langsung bawa dia ke makam buat main ke kuburan mamanya. Mamanya Akira apa? Meninggal karena apa? Jadi sakitnya itu dadakan, sakit asma. Oh, memang ada riwayat asma. Dulu sih pernah waktu masih SD katanya. Tahun? 4 tahun. Ini sebelum aku ngobrol sama Akila, ini aku dengar informasi dari teman-teman katanya mamanya sempat mati suri. Iya benar. Jadi sebelum sehari sebelum dia meninggal itu dia sempat mati suri. Kenapa? Hah? Ini gimana sih cara papa menjelaskan ke Akila? Cara ngejelasinnya itu ya udah aku langsung bilang mama itu udah nggak ada di dunia, mama itu udah duluan ke surga. Kalau Akila mau ketemu sama mama, Akila harus jadi anak yang soleha. Kuburan mama Akila suka cerita apa sih? Ke rumah mama biasanya? Bawain air. Oh, air. Kenapa Akila bawain air? Ya, nanti mamanya aus. Oh, aus. Jadi katanya Akila ini suka lihat mamanya. Iya, kalau di Sulawesi jadi ada satu tempat itu memang tiap tadi video dari kecil umur 1,5 tahun itu sampai sekarang kalau dia lagi main di situ kadang-kadang dia tiba-tiba ngeliat mamanya. Pasti dia ngomong kalau ngeliat, "Papa, Akila ngeliat mama, ayo keluar," gitu. Kalau misalkan aku dalam kamar pasti manggilin. Akila semenjak pindah ke Jakarta makin kangen gak sama mama? Iya. Iya. Terus? Sayang juga sama mama. Gitu. Sering dikirimin doa buat mama kan? Biasanya doanya apa? Al-Fatihah ya? Apa sih pak? Dari apa sendiri nih untuk Akila kenapa? Paling harapannya sih semoga Akilanya kelak bisa jadi anak yang soleha, apa yang diharapkan juga bisa tercapai. Saya sih paling mikirnya ini pas gede nanti cuma kepikiran kalau ditanya sama teman-temannya, Akila, mama kamu mana, kayak gitu. Makanya dari sekarang itu memang saya gimana caranya Akila itu lebih banyak dikenal sama orang, biar banyak yang sayang. Jadi walaupun dia tanpa sosok seorang ibu, seenggaknya Akila itu bisa senang karena banyak yang sayang sama Akila gitu. Jadi gak ngerasa sepi? Iya, gak ngerasa sepi. Alhamdulillah acaranya lancar. Gimana dek? Senang. Iya. Terus apa lagi? Bahagia. Terus happy banget pokoknya ya. Bisa diundang di acara brownies ini. Semoga Akila makin sukses ya kedepannya ya. Iya. Pokoknya harus semangat terus. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah tontonin kita ya. Let's go, terima kasih, dadah dulu. Dadah. I love you. Tidur dong, tidur dong. Dulu itu aku cuma buat dokumentasi aja. Nah, pas aku upload di FB, tau-taunya notif itu setiap detik masuk. Nah, waktu itu udah orang-orang TV pada wawancara. Nah,
dari situ banyak yang minta ini kan, banyak yang minta videonya diupload terus, perkembangan dia. Akhirnya sampai sekarang upload terus dan banyak yang ikutin, yang seneng gitu sama Akilanya. Dampak dari viralnya itu ada positifnya nggak sih? Kalau positifnya sih banyak ya. Akhirnya Akila juga mungkin untuk kedepannya ya, kayak udah banyak yang kenal dia, jadinya banyak yang sayang. Akhirnya dia walaupun tanpa seorang ibu, dia merasa tetap bahagia gitu, karena banyak yang sayang dia. Berarti memang anak-anak itu meninggal karena apa dan kapan pas di usia Akila? Oh di usia Akila. Oh iya Mas Baim kemarin ya di situ ya. Jadi Akila di usia 1,5 tahun mamanya meninggal karena sakit asma.